USS Theodore Roosevelt kapal induknya AS ditarik mundur dari Timur Tengah pada awal September 2024. Mengutip laporan Al Arabiya, pejabat AS menyebut kapal itu sedang dalam perjalanan pulang. Tidak jelas mengapa Pentagon memutuskan untuk menarik USS Theodore Roosevelt. Padahal Menteri Pertahanan Lloyd Austin telah memerintahkan kapal itu untuk memperpanjang penempatan di Timur Tengah. Kini hanya tersisa USS Abraham Lincoln yang bertugas mendukung pertahanan Israel dari berbagai ancaman. Selain itu, kapal selam nuklir USS Georgia juga telah tiba di wilayah CENTOM di Timur Tengah.